Halo Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Pak Asmuni. Pak Asmuni, wah luar biasa Pak Asmuni bawa efisiensi. Sudah berapa tahun Pak? Oh, di sini lahirnya Semarang Cilacap sekitar 3 tahun lebih lah. Oh luar biasa, berarti ya sudah banyak jam terbangnya Pak ya. Oh ya Pak, ini kok armada parkir nggak jalan, kenapa Pak? Habis kir tadi. Jadi kir di dinas perhubungan Pak ya? Iya. Oh ya Pak, kalau kir seperti itu, misalkan armada lama dengan armada baru, apa ada perbedaan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Bang Nawawi. Dalam jumpa konten siang kali ini, saya sekarang ada di dalam garasinya PO Efisiensi. PO Efisiensi ya, memang betul-betul sultan ya, juga bisa dikatakan merajai jalur selatan. Ini ya di belakang armada dari PO Efisiensi lagi parkir di dalam garasi ya, karena tadi baru saja melakukan kir uji kelayakan ya di Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen. Jadi sekarang dia sementara parkir di garasi. Tapi ya sebelum itu pemirsa, jangan lupa like subscribe video saya biar saya tetap semangat bikin konten tentang armada bus, transportasi patas, reguler, juga pariwisata. Yuk ikuti terus video saya seperti apa armada dari PO Efisiensi atau TVD atau Settleku yang ada di Kabupaten Kebumen ini. Ini ya armada dari Efisiensi, dia patas ngambil jurusan Cilacap Semarang. Armada Efisiensi itu sangat luar biasa, mulai dari tahun 2019 sampai 2001, yang paling terakhir yaitu bodi balutan Jet Bus 3 Veiger. Nah, ini ya seperti ini. Muka dari Ade Putro Jet Bus 3 yang Veiger ini seperti ini. Ya. Sangat keren ya armadanya. Ya, lampu proyektornya pun sangat bagus karena dia sudah halogen yang sudah kekinian. Nih, dia ada nomor polisi AA7035QD. Background dari Efisiensi yang sangat keren backgroundnya. Ini ya, seperti ini. Ini ciri khas dari Veiger, di depan sudah ada stainless malang seperti itu. Aku pun juga mau lihat seperti apa nanti di dalam armada dari Efisiensi ini. Yuk kita masuk ke dalam seperti apa armadanya. Nah, ini juga ada driver, nanti kita bisa minta izin dulu kita mau masuk lihat interior dari Efisiensi. Halo Pak, assalamualaikum Pak. Masuk lihat dalam ya Pak, interiornya. Ini ya seperti ini. Aku pun tadi udah ada izin ya dengan Bapak driver. Memang banyak didominasi kalau armada Efisiensi, dia pakai tempat duduk Aldila. Interior atas, locker access semua tertutup. Juga lampu baca juga ditambah lagi dengan colokan USB di dalam armada Efisiensi ini. Tempat duduk sangat luar biasa. Warna kuning dikalibrasi warna abu-abu, juga warna hitam muda seperti ini. Luar biasa. Ini armadanya. Karena desain armada Efisiensi ini yang terbaru ya. Locker AC memang didesain seperti pesawat di dalamnya. Tempat duduk kanan kiri ada dua seat. Juga sangat lega tempat duduknya. Armada ini sebenarnya itu untuk pariwisata, karena pariwisata sekarang sudah lesu dan ngambil trayek patas dari Semarang ke Purwokerto, juga ke Cilacap. Nah, juga ada dispensernya seperti ini, juga lokernya juga ada. Halo Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Pak Asmuni. Pak Asmuni, wah luar biasa Pak Asmuni bawa Efisiensi. Sudah berapa tahun Pak?
Di sini lahirnya Semarang Cilacap sekitar 3 tahun lebih lah. Oh, luar biasa. Kamu ada parkir enggak jalan lu kenapa, Pak? Habis kir tadi. Kir seperti itu, misalkan armada lama dengan armada baru, apa ada perbedaan, Pak? Ada. Coba. Kalau perbedaannya, kalau yang lama itu banyak kendala. Misalnya remnya satu aja nggak makan itu batal, harus berulang. Iya. Lampu sen nggak hidup batal, harus berulang. Iya. Kalau yang baru kan langsung seset langsung selesai ya. Oh, iya. Kalau misalkan armada di bawah tahun 2005, apa biayanya sama atau tidak, Pak? Kayaknya nggak sama kayaknya itu. Iya. Masih mahal yang baru kayaknya. Masih mahal yang baru. Iya. Uji kelayakan apa lama, Pak, di suhu, Pak? Enggak, itu semua sekarang pakai komputer sih. Oh, sampai komputer, iya, Pak, ya? Iya, ini dia di komputer, ini yang enggak layak, ini yang enggak layak. Ini sistemnya sistem persenan, Pak, kalau yang Semarang. Oh. Persentase 10%. Oh, seperti itu. Kalau ramai kita dapat banyak, kalau yang sepi ya kita sama-sama merasakan. Oh, seperti itu. Aslinya Kecamatan Gilong, Kebadongan. Kebadongan, Kabupaten Kebumen. Oh, iya, pengalaman sudah kemana saja, Pak? Saya lari Sumatera pernah, bukan baru Blitar, di Eka, Surabaya Semarang pernah, di Sumber Alam, Jakarta Klaten, di Murnijaya juga lama. Oh, itu yang pertama merintis Murnijaya malah dulu. Oh, luar biasa. Bapak ini sudah kemana-mana ya, akhirnya masuk ke yang dekat-dekat aja, Pak, ya. Dekat. Iya. Oh ya, Pak, gimana, Pak? Misalkan sekarang kan Bapak sudah bawa patas. Enakan yang mana, Pak? Pak, misalkan bawa yang reguler patas dari Purwokerto sampai Surabaya deh, sama sekarang Pak WSNC, Pak? Sebenarnya sih itu sama, cuman kan jam terbang kerja, kalau yang dekat istilahnya kan satu hari istirahat. Kalau itu kan sampai sehari semalam baru istirahat. Cuman istirahatnya lama. Bisa kumpul keluarga, Pak, ya? Iya. Oke. Okay. Ini menggunakan sasis apa, Pak? Hino ini, Pak. Hino. Hino berapa, Pak? Ini RK8. RK8, Pak, ya. Iya. Tahunnya tahun berapa ini armada, Pak? Ini 2020. 2020, Pak, ya. Ya. Nah, itu ya pemirsa, ini armada dari PO Efisiensi. Dia menggunakan Hino RK8 tahun 2020. Bodi juga terbaru ya, soalnya dia udah Veiger. Dan seperti ini interior dari PO Efisiensi yang ngambil trayek Patas, Semarang, Purwokerto juga ke Cilacap. Ini ada logo besar juga dari Ade Putro. Oke, Pak Asmuni, terima kasih sharing-sharingnya, Pak Asmuni. Ya, semoga Pak Asmuni selalu sehat, selalu maksimal bawa bus dari Efisiensi ini. Oke, Pak, aku tak lihat-lihat ya bodi depan belakang, Pak, ya. Oh, silakan. Terima kasih atas waktunya. Yuk. Ini ya, seperti ini. Khas dari Efisiensi. Dia stripinya pun grafis ya, luar biasa, sangat bagus juga. Colornya sangat khas dengan PO Efisiensi. Ini seperti ini, luar biasa. Dia sudah menggunakan selendang pendek ya, seperti ini. Logo dari Veiger ini yang ada Putro, Jetbus Max Efisiensi. Ya pemirsa, armada dari PO Efisiensi Twin Turbo Patas Cilacap Semarang. Dia ada nomor lambung E385. Itu saja pemirsa video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam YouTuber Indonesia, salam Bang Nawawi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.